Rumah Nikita Mirzani didatangi hingga puluhan polisi, kuasa hukum akui belum tahu ada masalah apa. Sebelum lanjut, di-subscribe dulu ya, agar channel kami dapat terus berkembang. Jika sudah, mari kita simak. Rumah aktris Nikita Mirzani mendadak digeruduk para anggota Polresta Serang Kota. Rupanya, puluhan polisi tersebut ingin mengamankan ibu tiga anak itu. Diketahui puluhan polisi tersebut sudah datang ke kediaman Nikita Mirzani dan sekira pukul 8.20 waktu Indonesia Barat, Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita, datang ke lokasi. Ketika ditanya ada masalah apa, ia mengaku masih belum tahu menahu. "Saya masih belum tahu kasusnya, ini masih mau buat surat kuasa dulu," ujar Fahmi di depan rumah Nikita, kawasan Ulul Jami, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 15 Juni tahun 2022. Sesudah Fahmi datang, para anggota polisi memanggil polwan yang sudah menunggu, serta ketua RT dan RW setempat. "Tadi janjinya mau keluar setelah kuasa hukumnya datang," ujar polisi di depan rumah Nikita. Hingga kini masih belum diketahui, kasus apa yang menimpa Nikita Mirzani hingga polisi mau menjemputnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe.